Informasi lainnya, pemirsa, hilang sejak 4 hari yang lalu. Seorang wanita lanjut usia ditemukan tim gabungan dari BPBD, kepolisian, dan warga dalam kondisi selamat. Wanita lansia itu rupanya tersesat di tengah hutan tanpa makanan dan juga minum. Inilah sang wanita lansia bernama Siti Nurdiana. Tim gabungan menemukan perempuan berusia 65 tahun itu yang dikabarkan hilang sejak 4 hari lalu. Tim pencari dibantu warga setempat yang melakukan pencarian hingga ke dalam hutan belantara di Pasangkayu, akhirnya menemukannya dalam kondisi sempoyongan. Mengingat medan yang sulit, Siti Nurdiana dievakuasi dengan cara digendong bergantian oleh petugas. Tersesatnya Siti di hutan adalah yang ketiga kalinya terjadi. Kondisi fisik Siti yang renta dan pikun membuat dirinya lupa dan tidak tahu arah jalan pulang ke rumahnya saat sudah keluar dari rumah.